ini peringatan bagimu. Maksudnya, kita nggak mau sebenarnya mengusir, tapi ini peringatan bagimu. Baik sahabat Makucakra Channel, ini kita baru nyampe di metro. Dari metro di bel katanya ada yang ganggu. Ini kita udah nyampe, kita lihat apa sih, penasaran kita. Apa tuh? Anak tetangga nangis aja rewel, kayaknya ada gangguan, tapi arahnya ke sini tadi. Kamu lihat penampakannya di sini? Iya, larinya ke sini kayak anak tetangga itu ya? Iya, masih bayi, kasihan rewel. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita ngamal, orang lain nggak tahu nggak masalah. Kelihatan sih. Oke. Kamu mau pergi nggak? Nggak mau? Kamu malah nantang saya. Hah? Bukan. Ganggu itu kenapa? Oh. Mau begitu? Mau pergi nggak? Nggak mau? Memang makhluk sepertimu nih harus diberi pelajaran. Baik sahabat Makucakra Channel, ini mungkin tidak tertangkap kamera, tapi memang di sini nih, ini ada yang lagi duduk. Ini duduk, dia gaya cuek, cuek bebek, tapi kita beri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Ini peringatan bagimu. Maksudnya, kita enggak mau sebenarnya mengusir, tapi ini peringatan bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Iya, kamu pergi sebelum kamu dibakar. Pergi. Lihat lari nggak tuh dia? Lari. Makanya nanti kalau balik lagi badannya yang kita bakar. Alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Ya, yang kayak gini nih yang ngerusuhi. Guyonnya dia kan nggak sama. Iya, nggak bagus. Ini udah malam, dia siangnya. Baik, sahabat Makucakra Channel, itu tadi hanya memberi pelajaran dikit untuk makhluk-makhluk seperti itu. Kalau nanti masih bandel, terpaksa ya tindakan tegas bahasanya. Itu saja di tapal batas nalar Makucakra Channel.